Pendekar bloon cari jodoh jilid 12. Kakek Cian Liji agak terkejut mendengar pesan huru hara, engkau curiga mereka akan meracuni kita. Mereka adalah orang ceng, kita tak boleh terlalu percaya, jawab huru hara. Tetapi bukankah mereka sendiri yang mengundang kita menghadiri pesta? Ya, tetapi bukankah mudah saja untuk mencampuri obat racun atau bius dalam hidangan dan minuman kita? Apakah mereka hendak menangkap kita? Perlu apa mereka tentu sudah mendapat kesan bahwa kita ini rakyat Han yang tak senang pada kerajaan Cheng. Senang tak senang, terserah kepada mereka karena kita memang tak perlu harus menyenangkan hati mereka. Ya, sahut huru hara, oleh karena itu maka perlulah kita berhati-hati dalam pesta itu. Lalu bagaimana cara kita mengetahui makanan atau minuman TTU mengandung racun atau tidak? Rasanya tentu berbeda. Aku dapat mengenyam dengan lidahku. Kalau begitu engkau harus memberitahu kepadaku setiap engkau tahu makanan atau minuman itu beracun. Baik, huru hara berhenti sejenak, tetapi kurang leluasa kalau ku katakan di depan orang. Mereka tentu mendengar. Ya, benar, lalu bagaimana caranya? Begini saja, kata Huru Hara, kalau aku mengetahui makanan atau minuman itu beracun, aku akan berbatuk-batuk. Tetapi kalau aku diam saja berarti minuman dan makanan itu tidak mengandung suatu apa. Benar, seru Cian Li gembira, aku juga akan memberi isyarat batuk dua apabila aku rasakan makanan atau minuman itu mengandung racun. Demikian setelah menetapkan Carol mereka mengadakan hubungan pada malam itu mereka pun diundang oleh seorang prajurit supaya menghadiri perjamuan yang diadakan di ruang besar. Tutai, perwira dua ceng. KH Otihu dan pembesar dua kota Sam Kwon hadir dalam meja perjamuan. Sedang di ruang luar pun disiapkan berpuluh meja hidangan untuk titik para prajurit. Melihat kehadiran huru hara bersama kakek Cian Liji, diam dua para prajurit itu heran mengapa pimpinan mereka, Kolonel Totai, begitu menaruh perhargaan terhadap kedua orang itu. Bahkan perwira yang memimpin pasukan berkuda siang tadi, tak habis herannya. Bukankah huru hara dan kakek itu jelas bersikap menentang kepada tentara Ceng? Mengapa Tota I masih memperlakukannya sebagai tetamu terhormat? Namun bagi kakek Cian Liji, meta para hadirin yang memandangnya dengan keheranan itu, tak diacuhkan sama. Sekali. Dia tampak gembira sekali seperti menghadapi perjamuan biasa Kho Tihu bertindak sebagai tuan rumah Dia sibuk menuangkan arak ke cawan para pembesar Ceng Silahkan Anda menikmati arak simpanan kami yang istimewa Kata Tiu itu kepada Huru Hara dan Cian Liji Huru Hara dan Cian Liji segera menepuk cawannya Ah, arak begini engkau bilang istimewa. Kurang keras, aku minta yang lebih keras lagi dari ini, kata Cian Li Ji Sonakoya sendiri seperti orang pesan minuman di rumah makan. Setelah berulang kali membasahi kerongkongan dengan arak maka hidangan pun mulai mengalir. Cuan dua sekalian, untuk merayakan kemenangan bala tentara Cheng maka malam ini sengaja kudatangkan rombongan penyanyi cantik dari Suo Chiu, kata Kha maka beberapa nona cantik segera berhamburan keluar dan berpencaran ke beberapa ruangan. Yang berada di ruang besar tempat perjamuan para pembesar, adalah seorang nona cantik berpakaian kuning muda. Dia membawa sebuah harpa. Nona itu memperkenalkan diri dengan nama Lanlan -Lan dan mengatakan bahwa tak begitu pandai menyanyi maka apabila terdapat kekurangan harap para tetamu suka memberi maaf. Apa yang diduga sekalian orang bahwa nona cantik itu hanya mengucapkan kata dua merendah, memang benar. Ternyata suaranya amat merdu dan permainan harpanya pun tinggi sehingga mempesonakan sekalian hadirin. Perjamuan berjalan dengan meriah. Silih berganti hidangan keluar. Terutama Arak, tak pernah berhenti. Tak keran minum kakek Cian Liji memang hebat. Dia menantang adu minum arak tetapi tak ada seorang pun yang berani menyambuti. Beberapa waktu kemudian, huru hara yang tajam hidungnya segera mencium bau yang berlainan pada arak yang dituhangkan Tihu. Ia hendak memberi isyarat tetapi Cian I.I.G. malah tak menghiraukan lagi. Kakek itu tengah melekatkan pandang matanya kepada si penyanyi cantik. Rupanya dia terpesona melihat kecantikan nona itu sambil memandang sambil tangannya mengangkat cawan arak dan diminumnya. Ah, mengapa baru sekarang bertemu? Kalau empat lima puluh tahun yang lalu, engkau tentu menjadi milikku, Cianliji mengoceh seorang diri. Cuan dua sekalian, seru KHO ada suatu acara yang menarik. Nona Lan suka bersenandung membuat gurindam. Dia akan mengutipkan sebaris kata, barang siapa yang dapat membuat rangkaian kata untuk mengimbangi kata-katanya itu, dia akan menghaturkan arak dari Sochiu kepada Tuan. Permainan itu sebenarnya disebut Tui Iian atau memberi pasangan dari kata dua yang diucapkan si penari. Misalnya dalam bahasa Indonesia terdapat sebuah peribahasa berbunyi, dalam laut dapat diduga koma lalu diberi pasangan yang memberi ulasan arti pada kata dua itu yakni Hati manusia siapa yang tahu? Pengumuman KHO itu segera disambut riuh rendah oleh hadirin. Ah, jangan melulu menghaturkan arak saja, tiba dua kakek Cian Liji mengeluh. Habis, suruh apa lagi? Hai, hai, hai. Kakek itu tertawa mengikik. Mengapa tertawa? Malu ah kalau mengatakan. Tanda petik. Kenapa malu? Bilanglah kasih San San, apa itu San Cipok? Tanda petik Apa Cipok itu tanya KHO Tihu? Engkau memang Tihu goblok teriak kakek Cian Liji? Masakan San tidak tahu Cipok juga tak mengerti Apa perlu kukatakan katakan dengan terus terang? Ya, bilanglah kakek pendek teriak beberapa perwira yang geli melihat tingkah kakek itu Li Liji deliki matu ke arah perwira dua ceng itu lalu berseru San atau cipok artinya ialah cium goblok gelak tertawa segera memenuhi ruang perjamuan sedangkan Hao Tihu merah mukanya baik akhirnya diakar kata tetapi untuk menjaga jangan sampai terjadi ugal-ugalan seperti tingkah kakek pendek ini maka ku tetapkan begini yang dapat memberi pasangan kata dengan tepat boleh mencium tetapi kalau salah dia pun akan dihukum. Ditampar muka atau ditabok kepalanya terserah pada Nona Lanlan. Lan. Setuju. Akur. Teriak Hadirian. Tunggu titik. liji melengking, aku ada usul. Supaya adil, harus dua kali. Pertama, Nona cantik itu yang mengeluarkan bait kata pertama lalu penantangnya mengimbangi pasangan bait kedua. Setelah itu dibalik penantangnya yang mengeluarkan bait kedua pasangannya. Kalau dua kali kalah, baru dihukum. Tetapi kalau dua kali menang, baru diberi ganjaran. Itu baru adil. Benar, benar setuju sekali. Teriak hadirin. Dan KHO terpaksa menyetujui. Lan-lan segera tampil ke tengah ruang, Chuan dua, aku yang bodoh ini memang gemar bermain gurindam seloka. Silakan Chuan dua memberi petunjuk, Serunya dengan ada yang berirama merdu. Cian Liji terus berbangkit tetapi kalah dulu dengan seorang perwira muda. Perwira itu berwajah tampan. Rupanya dia bang Sahon. Tuankah yang hendak menemani aku berguendam tanya lan-lan dengan lirik metu yang menikam. Mati aku, Cian Liji menggeram dan bergeliatan di kursi seperti cacing kepanasan. Ah, harap nona jangan mengeluarkan bait yang sukar, perwira muda itu tersenyum curang tiba dua Cian Li menuding perwira muda itu, dia curang, men kayu. Masakan minta si cantik supaya mengeluarkan bait yang gampang? Mana boleh. Sekalian orang tertawa. Mereka makin mendapat gambaran kalau Cian Li itu seorang kakek linglung. Bukankah perwira muda itu hanya mengucapkan kata dua merendah diri? Mengapa dituduh hendak main kayu? Maaf, Tuan, aku segera mulai, kata si cantik pula. Dan mulailah ia bersenandung. Lokho Hoa bunga gugur mempunyai arti. Maka menyahutlah perwira muda itu. Langsim suiti hati manusia siapa yang tahu. Bagus, Tuan, puji Lan sekarang silahkan Tuan yang mengajukan bait pertama. Cheng Jin Gan Li Jut sesi di mata Seng Pecinta, kekasihnya itu seperti sesi tampaknya. Sesi adalah nama seorang wanita yang masyhur paling cantik dalam zamannya karena apabila melukiskan kecantikan seorang wanita lalu dikatakan seperti Sesi. Ih, Chuan bermain api. Lanlan -lan tertawa merayu. Kemudian dia menyaut. Hang Moah Tausib sih, pet pian gadis liar selalu berubah hatinya sampai 18 kali. Bagus Nona, seru perwira bangsa Han itu. Maka bersenandunglah Lanlan -lan pula. Sian Jin Hoki orang baik mudah dilihat. Dan perwira itu lalu menyambuti. Xian Manan Ki kuda baik sukar dinaiki. Lan Lan tertawa, silakan cuan yang mulai, dan perwira muda itu pun bersenandung. Jing Cui Kian Te air bening tampak dasarnya. Lan, Lan tak lekas menyahut melainkan memenung liam. Sampai beberapa jenak baru dia berkata, maaf, Chuan aku tak dapat mengatakan dan pasangannya. Aku menyerah. Suara tepuk tangan bergema dalam ruang itu Lan Lan lalu menghaturkan secawan arak wangi ke hadapan si perwira, Lan Lan mempersembahkan arak wangi kepada perwira yang gagah dan tampan. Aduh makcian liji Li Ji makin geram. Tiba dua dia berbangkit dan berteriak, hayo, lekas mundur, giliran lain orang. Kembali terdengar suara gelak tertawa melihat tingkah laku kakek pendek itu. Perwira muda, itu pun kembali ke tempat duduknya lagi. Dan khawatir kalau didahului orang lagi, Cian Li teru lari ke muka Lan Nona manis, katanya, dekat dengan engkau, aku merasa muda kembali. Dulu aku gemar juga merangkai syair, menggubah gurindam. Silahkan Nona mengeluarkan kepandaian Nona tetapi jangan yang sukar lo. Tanda petik. Curang. Curang teriak beberapa perwira mereka hendak membalaskan kawannya si perwira muda tadi karena dituduh curang oleh Cian Liji. "Hai, kakek pendek, engkau menuduh perwira tadi curang, sekarang engkau sendiri juga curang, sekarang engkau sendiri juga curang!" teriak mereka. "Betul, kalian betul," sahut Cian Liji lalu berpaling ke arah Lanlan. -lan. "Maaf, Nona, aku tak bermaksud hendak meminta Nona mengeluarkan bait yang gampang." Tidak, silakan saja nona hendak mengeluarkan bait apa saja. Lan-lan tertawa geli melihat tulah kakek itu. Jin lo buleng orang yang tua tidak mampu apa-apa lagi. Ai, jangan menghina dong, manis, seru kakek Cian Liji karena terkejut begitu membuka mulut, lan, -lan terus menyerangnya. Ah, tidak, lan-lan tertawa, itu kan hanya bait syair. Silakan mengatakan pasangannya, baik. Sahut Cian Liji lalu berkata, jin lo simput lo orangnya tua, tetapi hatinya tidak ikut tua. Gelak tawa segera menggemuruh dalam ruang. Bahkan ada yang berseru, ya, itu namanya, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. Orang tua keranjingan namanya seru yang lain pula. Maaf, tiba dua lan, -lan tertawa, bukan begitu pasangan. Baik itu. Hah? Tetapi bukankah Nona melukiskan tentang keadaan orang tua tanya Cian Liji? Ya, tetapi jangan dijawab menurut kehendak Cuan sendiri. Karena setiap syair itu sudah mempunyai pasangan tertentu. Mati aku, Cian Liji mengeluh, lalu bagaimana pasangannya yang benar? Begini seharusnya, jiwa buleng. Artinya pohon yang tua sudah tak punya sari. Ah, belum tentu, bantah Ge Anjiji. Apakah semua pohon kalau sudah tua tentu lapuk? Buktinya, keladi itu makin tua kan makin menjadi jadi suburnya. Ya, itu kan keladi. Tetapi ini syair yang didasarkan pada umumnya, bukan hanya satu jenis seperti keladi, kata Linlan. Kalau begitu, aku dianggap kalah nih. Kalau engkau mau mengakui engkau seorang lelaki jantan, tetapi kalau tidak, berarti engkau banci. Tidak tidak, aku tak suka jadi orang banci qi seru Cian Liji, ya, baiklah, aku mengaku kalah. Sekarang giliranku yang mengeluarkan bait pertama. Jin li toh Jin orang datang mencari jodoh. Merah muka lan-lan, serunya, ah, ngawur. Masakan ada syair begitu? Ada saja, lengking Cian Ji. kayau tak ada, masakan aku mengada-ada. Bagaimana, engkau menyerah tidak? Setelah beberapa saat memikir, belum juga menemukan pasangannya, akhirnya Lan Lan menyatakan menyerah. Ah, mudah saja, kata Cian Li Ji dengan bangga. Begini, Niau Letoi Limurung datang masuk ke hutan. Ya, kata Lan Lan. Sekarang aku akan mengucapkan bait pertama lagi. Loput Kili sudah tua tak kenal aturan. Lo, mengapa engkau terus-menerus menyerang orang tua saja? Teriak Cian Li Ji. Apa kalau orang sudah tua itu tentu jelek? Ingat Nona Manis, Engka sendiri kelak juga akan tua seperti aku, lo Hai, 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 lan lan tertawa mengikik. Bukan aku hendak menyerang Tuan, tetapi syair macam begitu memang ada. Silakan saja Tuan membuat pasangannya. Ah, mudah saja, dengarlah. Pingput kiti penyakit tak pandang orang. Salah. Salah tiba dua terdengar perwira muda yang maju pertama kali tadi berseru, "Lo, apanya yang salah Cianli ji merentang mat celebar dua. Salah caranya, salah caranya apa? Tadi setelah aku dapat mengucapkan pasangan bait pertama dari nona itu, maka dalam babak kedua, aku yang mengucapkan bait pertama dan nona itu yang memberi pasangannya. Tetapi mengapa dalam babak kedua, tetap nona itu yang mengucapkan bait pertama?" Salah. Apakah benar begitu? Nona tanya Cianliji lan, lan mengangguk. Mati Cianliji menampar mukanya. Jadi yang kedua tadi batal kalau begitu? Ya, karena tidak menurut peraturan. Cian Liji menghunjamkan kakinya ke lantai berulang-ulang. Sialan. Sekarang silakan Cuan mengeluarkan bait pertama itu, kata Lanlan. Lan. Bait syairku ini merupakan suatu pertanyaan. Mungkin dalam kamus syair pasangan tidak ada tetapi di kalangan masyarakat hal itu ada dengarkanlah. Dari mana datangnya lintah? Ah, apa itu? Itu kan bukan syair. Mana aku tahu serulan-lan. -lan. Kampungan. Kampungan teriak beberapa orang. Bukan syair, asal dapat memberi pasangannya, ya, boleh. Kalau tak dapat Ya harus kalah jawab Cian Liji lalu berpaling seraya mengacungkan tinju ke arah orang dua yang berteriak tadi, kampungan atau bukan, pokoknya menang. Iri, ya? Hadirin menjawab dengan gelak tawa. Bagaimana nona kata Cian Liji, dapat memberi pasangannya atau tidak? Setelah merenung beberapa jenak, lan-lan mengangguk, baiklah, aku menyerah. Tetapi karena syair yang engkau katakan itu memang tidak termasuk kumpulan syair yang umum, maka aku pun hanya menghadiahkan arak wangi saja kepadamu. Tidak bisa teriak Cian Liji, peraturan dari KHOTH tadi sudah menyebut bahwa yang menang boleh mengajukan permintaan apa saja kepadamu. Sekarang aku menghendaki hadiah yang kedua. Apa itu tanya lan, lan? Hadiah ke satu adalah hidangan arak dan hadiah kedua ialah, ih, malu. Kakek tak tahu diri, masakan mau minta cium kepada nona yang cantik teriak beberapa orang. Merah muka lan, lan, mendengar seruan itu. Namun dia tertawa, begini sajalah. Pertama, akan kuhidangkan arak wangi. Setelah itu aku akan memperdengarkan sebuah nyanyian untukmu dan yang ketiga baru meluluskan permintaanmu yang kedua tadi, bagaimana, Setuju seru Cian Li Lan Lan terus menuang arak ke dalam sebuah cawan dan dengan kedua tangan dihaturkan ke hadapan Cian Li Tuan, ku persembahkan arak wangi kepadamu. Semoga engkau dapat melayang dua ke alam impian yang indah. Tanda petik. Tanpa banyak bicara, Cian Li menyambuti dan terus meminumnya habis, apa hanya secawan saja? Oh, Apabila menghendaki lagi Lanlan pun menuang secawan lagi. Berturut-turut Cian Jeli Ji telah minum sampai lima cawan. Kemudian Lanlan pun mendendangkan sebuah lagu yang merdu, lagu yang kuasa mencengkam hati sekalian orang. Belum nyanyian itu selesai tiba dua Cian Li Ji rubuh. Lanlan menjerit kaget dan huru harap pun segera lari menghampiri. Paman, kenapa Engkau serunya seraya mengangkat tubuh kakek itu? Auh. Tidak apa dua, aku ngantuk sekali ingin tidur. Cian Li Ji menguap. Huru hara heran. Padahal jelas dilihatnya bagaimana beberapa jenak yang lalu kakek itu masih bergairah sekali adu syair dengan penyanyi lanlan. Sekarang mengapa dia begitu lemas dan ingin tidur? Hai penyanyi, bawa kemari poci arak itu bentaknya kepada lanlan. Lanlan gemetar. Dia memberikan poci arak kepada hulu hara. Huru Hara mencium sisa arak yang masih terdapat dalam di poci itu tetapi dia tidak merasakan suatu bau yang mencurigakan. Engkau apakan pamanku ini bentaknya kepada Lanlan. -Lan. Tidak apa dua, Tuan, kata Lanlan -Lan, ketakutan, aku hanya menghidangkan arak wangi, kemungkinan paman Tuan itu mabuk. Karena tak mendapatkan sesuatu gejala yang membahayakan jiwa Cian Liji, Hara menganggap kata dua lanlan -lan itu benar. Huru Hara segera membawa Cian Liji beristirahat ke dalam kamarnya. Setelah itu dia kembali ke ruang perjamuan lagi. Perjamuan dilanjutkan sampai jauh malam. Para perwira banyak yang mabuk, juga prajurit-prajurit yang berada di luar ruang, banyak yang mabuk dan menggeletak. Mereka makan dan minum sepuas-puasnya bahkan melebihi takaran sehingga tertidur di ruang perjamuan. Sekonyong-konyong terdengar suara ribut dua di ruang belakang. Seorang pelayan bergegas menghadap K.H.O. Tihu, Tihu, di bagian belakang gedung timbul kebakaran. Siapa yang menyebabkan kebakaran itu K.H.O. Tihu terkejut? Entah, Tihu, jawab pelayan itu, kami semua sudah tertidur tahu dua gudang dan kandang kuda terbakar, rupanya ada orang yang membakar. Belum sempat K.H.O. Tihu memberi perintah, Prajurit penjaga pintu kota masuk menghadap Lapor Ciyangkun kata mereka kepada Totai pintu kota telah bobol diserang pasukan musuh Celaka Totai melonjak bangun lekas siapkan pasukan untuk menggempur mereka tetapi para perwira dan prajurit dua yang berada dalam ruang perjamuan itu sama tidur melentuk Arak apa yang engkau hidangkan tihu Arak wangi biasa Ciyangkun kah tihu gemetar Mungkin mereka minum kelewat batas hingga sampai mabuk. Lekas suruh orang ambil air dingin dan guyurkan pada perwira dan prajurit dua yang tertidur itu, perintah Totai. Perwira dua dan prajurit dua itu gelagapan waktu disiram dengan air dingin. Rasa mabuk mereka memang sudah berkurang tetapi masih belum hilang sama sekali. Lekas bersiap menyambut serangan musuh teriak Totai. Dengan masih agak pening, perwira dan prajurit dua itu bergegas keluar, tetapi mereka segera disambut oleh suara sorak-sorai yang dahsyat. "Ciyangkun, gedung Tihu sudah dikepung musuh," salah seorang perwira segera menghadap Totai. "Apakah pasukan Beng tanya Totai?" "Bukan," sahut perwira itu, "mereka tidak mengenakan seragam prajurit tetapi pakaian biasa. Pertahankan gedung ini, aku akan keluar." Kata Totai terus mengambil tombak dan melangkah keluar. Hayo, menyerah atau tidak teriak seorang ilaki setengah tua yang mencekal pedang. Rupanya dia adalah pimpinan pasukan yang menyerbu gedung tihu. Bakar. Bakar saja teriak anak buahnya. Dengan tenang Totai berteriak dari muka pintu, Hai, kalian ini pasukan dari mana? Pasukan rakyat Han teriak orang itu. Hektometer, pasukan pemberontak, pikir Totai, kemungkinan tentu pasukan yang dibentuk tokoh dua persilatan. Hai, Hohan yang memimpin pasukan. Aku mau menyerah kalau engkau dapat mengalahkan aku, Totai menantang. Jangan meladeni dia Nio Tai Hiap, seru beberapa anak buah. Hektometer, orang Ceng itu mengira kalau kita tak mampu mengalahkan dia, dengus lelaki gagah yang dipanggil Nio Tai Hiap itu. Dia sudah ibarat ikan dalam jaring. Tak perlu meladeni kata-katanya, kata seorang lelaki yang berada di sampingnya. Bagaimana kawan dua kita yang lain bisik orang CNYO? Gedung ini sudah kita kepung rapat. Ki Tai menyerang dari bagian belakang gedung, sahut lelaki pendampingnya. Ki Hyante, aku kepingin menjajal kepandaian Jenderal Cheng itu. Pokoknya, mereka kan tak dapat lolos, Biar aku bermain-main dengannya. Syukur bisa menangkapnya, kata orang Shen si Yeo yang lengkapnya bernama Nyeo Beng. Baik, aku akan menghadapimu, serunya seraya melangkah maju. Bagus, Totai juga melangkah maju, kita bertempur dengan tangan kosong atau senjata? Terserah saja, sahut NIO Beng, tetapi ingat, aku tak punya banyak waktu untuk meladeni engkau. Kalau begitu kita pakai senjata saja, seru Totai. Baik, jawab Nio Beng. Keduanya segera bersiap. Totai menggunakan pedang dan Nio dengan tombak. Nio terkejut ketika menyaksikan permainan pedang Totai yang sedahsyat halilintar menyambar. Tetapi Totai pun tak kalah kejutnya ketika mengalami tekanan dari ilmu permainan tombak Nio yang dirasakan bagai naga menari-nari di lautan hektometer, orang Cheng ini tentu pernah mendapat pelajaran ilmu silat dari perguruan ternama, pikiran Yeo Beng. Hektometer, pemimpin barisan pemberontak ini tentu seorang tokoh silat yang hebat, demikian Totai juga menimang-nimang. Dalam sekejap mata, keduanya sudah melangsungkan pertempuran sampai seratus jurus. Kedahsyatan pertempuran itu sampai mengaburkan mata sekalian orang yang menyaksikan tiba dua dengan bermandi darah seorang perwira prajurit Cheng lari keluar dan berseru, Chiang Kun, gedung tihu dibakar dan musuh menyerang dari belakang. Lekas Chiang Kun meloloskan diri, dan sambil berkata perwira itu terus menyerang Nio Beng. Totai loncat mundur dan lari ke dalam. Tiba di ambang pintu ia terkejut mendengar jeritan yang ngeri. Ketika berpaling ternyata perwira anak buahnya tadi telah tertusuk ujung tombak Nyo Beng. Ah, jasamu takkan kulupakan. Kelak aku tentu membalaskan kematianmu, Cola, kata Totai dalam hati terus melangkah masuk. Di dalam dia disambut oleh K.H.O. Tihu dan Huru Hara, Ciang mari kita lolos dari sini, kata K.H.O. Tihu. Mereka hendak menerobos keluar pintu samping. Tetapi dari arah ruang belakang, bermunculan beberapa laskar rakyat yang terus menyerang mereka, tangkap Tiho pengkhianat. Cincang pembesar anjing itu teriak mereka seraya menyerbu. Silakan Chiang Kun lolos, aku yang menahan mereka, tiba dua huru hara loncat menahan serbuan orang dua itu. Huru hara menyadari bahwa laskar rakyat itu bukan bangsa perampok maka ia pun tak mau melukai mereka. Setelah berhasil mengundurkan mereka dia terus mencari Cian Li Ji. Hai, kemanakah Paman Cian teriaknya terkejut ketika mendapatkan kamar tempat istirahatnya, kosong melompong. Cian Li Ji yang berbaring di tempat tidur pun tak tampak lagi. Dia tak dapat merangkai suatu dugaan tentang hilangnya kakek itu karena saat itu api semakin berkobar. Dia terpaksa keluar dan lari menerobos dari samping. Di situ dia melihat suatu adegan yang menegangkan. Totai sedang menghadapi keroyokan beberapa laskar rakyat. Belum sempat huru hara menghampiri dilihatnya Totai menjerit dan terhuyung-huyung mendekap bahu kirinya. Ternyata Panglima Cheng itu terkena sebatang anak panah di bahunya. Sementara K.H.O. Tihu pun sudah diringkus oleh laskar rakyat. Tanpa banyak pikir, huru hara menerjang orang dua yang hendak menyerang Totai dan secepat kilat dia menyambar tubuh Totai lalu membawa lari. Kebetulan dia melihat seekor kuda tengah lari kebingungan karena kandang kuda bakar. Ia segera menangkap kuda itu, mengangkat Totai ke punggung kuda dan dia terus mencelaknya dan melarikan kuda itu menerjang ke utara. Tangkap! Tangkap Jenderal Cheng! Jangan biarkan dia lolos terdengar teriak gemuruh dari laskar rakyat yang berusaha untuk menghalangi dan berkejar. Bahkan ada juga yang melepaskan anak panah, tetapi kesemuanya itu dapat ditangkis oleh huru-hara. Gemparlah suasana medan pertempuran ketika menyaksikan seorang pendekar nyentrik tengah menyelamatkan jenderal Cheng menerobos dari kepungan Laskar Rakyat. Tak tahu huru-hara tiba di mana, dia hanya membiarkan dirinya di bawah lari kuda itu. Untung malam itu rembulan menyembul sedikit, sehingga cuaca tidak gelap entah berapa jam lamanya ketika tiba di sebuah pegunungan dan melihat sebuah cekung karang yang menyerupai gua, Huru Hara pun berhenti dan menurunkan Totai lalu dibawa ke dalam gua karang itu. Ternyata Totai telah pingsan. Anak panah masih menancap pada bahunya, darah mengalir membasahi pakaiannya. Ia bingung. Kalau dicabut, lukanya tentu akan mengalirkan banyak darah lagi. Namun kalau tak dicabut, jiwa orang ceng itu akan terancam maut. akhirnya ia mencari rumput. ah, kebetulan di pegunungan itu banyak tumbuh tanaman nia atau legundi. ketika masih kecil, ia ingat sering disuruh ayahnya mencari daun nia itu. kata ayahnya, daun itu berhasiat tinggi untuk obat. sekarang ia hendak mencobanya. Setelah meremas-remasnya sampai halus, barulah ia berani mencabut anak panah dari bahu Totai dan terus dilumuri dengan remasan daun itu. Kemudian dia mencari air dan diminumkan. Menjelang pagi, Totai tersadar. Di ihatnya huru-hara duduk bersemedi di pintu gua. Totai bergeliat bangun. Leonheng, terima kasih atas pertolonganmu, serunya dengan pelahan. Namun huru-hara diam saja dan Totai juga tak berani mengganggunya. Setelah Fajar menyingsing barulah huru hara tampak berbangkit, Totai mengulangi ucapan terima kasihnya. Ah, hanya soal kecil, tak perlu berterima kasih, sahut huru hara. Leon Heng, kata Tuyai pula, mengapa engkau menolong aku? Kalau engkau seorang boan dapat berlaku secara ksatria, mengapa aku seorang hon tidak bisa balas huru hara? Bagaimana maksudmu? Engkau mengatakan bahwa seorang ksatria akan menghargai seorang ksatria. Pendirian kami orang Han juga memilikinya. Engkau telah menerima dan menjamu aku, walaupun kau tahu aku menentang pasukan Cheng. Engkau menghormat aku sebagai seorang ksatria yang setia negara. Panglima pasukan Cheng, ketahuilah, bahwa bangsa Han juga tahu menghargai seorang ksatria walaupun dia itu seorang musuh. Oh. Apakah engkau hendak membalas budi tanya Totai? Panglima Cheng, kata Uruhara, jika apa yang engkau lakukan kepadaku engkau anggap sebagai pemberian budi, maka apa yang kulakukan ini anggaplah sebagai balas budi. Tetapi pendirianku sesungguhnya hanyalah menetapi sifat seorang ksatria yang menghargai ksatria lain. Karena hanya seorang ksatria sejati yang dapat menghargai ksatria yang lain. Totai terkesiap. Tak nyana bahwa dalam diri seorang muda yang mengenakan dandanan seperti pahlawan kesiangan, ternyata bersemayam jiwa ksatria yang luhur. Dalam perjalanan hidup selama ini, baru pertama kali itu ia bertemu dengan seorang yang berjiwa ksatria. Bagaimana keadaan lukamu tiba? Dua huru hara beralih. Pertanyaan sudah tak berdarah, kurasa tentu cepat sembuh," jawab Totai. "Baik," kata huru hara tempat ini kurang baik bagimu masih berbahaya engkau tentu harus lekas dua kembali ke dalam pasukanmu bukan Totaim mengangguk silakan engkau berangkat kuda itu pakailah Totai terkesiap Panglima Ceng kata Haruhara sekali lagi kutandaskan bahwa apa yang kulakukan tadi adalah sesuai dengan apa yang engkau pernah lakukan kepadaku semalam namun sesungguhnya kita terpisah oleh dua garis perjalanan yang berbeda. Engkau seorang Panglima Cheng yang ditugaskan oleh Rajamu untuk memerangi kerajaan Beng. Engkau berjuang sebagai seorang ksatria yang mengabdi kepada negara. Tetapi aku pun seorang rakyat Han. Aku juga berjuang mengabdi kepada negaraku. Walaupun kita berdiri di pihak yang berlawanan, tentu kita masing-dua menetapi kewajiban sebagai seorang ksatria. Oleh karena itu, setelah kita nanti berpisah, maka kita harus kembali ke dalam perjuangan masing dua. Mungkin kelak kita akan berjumpa di medan pertempuran atau di tempat dua umum kita akan saling berhadapan sebagai lawan. Dalam keadaan begitu, kita harus menjalankan kewajiban masing dua. Engkau boleh membunuh aku dan aku pun boleh membunuh engkau. Kematian begitu tak boleh disesalkan karena merupakan kematian ksatria. Totai Masin terkesiap mendengarkan. Aku menentang tindakan kerajaan Cheng yang hendak menjajah tanah airku. Dan engkau hanya melakukan tugasmu sebagai seorang panglima. Maka apabila kita bertemu lagi, tak perlu kita mengingat peristiwa hari ini tetapi harus sebagai musuh yang saling berhadapan. Totai, Kolonel Pasukan Cheng yang sudah banyak jasanya selama dalam peperangan melawan tentara kerajaan, terpesona dan melayang-layang pikirannya seperti orang mabuk arak. Dia tidak mabuk arak, tetapi mabuk mendengar untayan kata dua dari seorang pendekar nyentrik yang menamakan diri sebagai huru hara. Seumur hidup baru saat itu, dia menyadari akan makna dari jiwa seorang ksatria yang luhur. Biasanya orang tentu akan gembira karena dapat menangkap seorang musuh. Karena hal itu berarti suatu pahala besar yang akan memberikan dia kenaikan pangkat. Tetapi seorang pendekar rakyat yang pakaiannya tak keruan, ternyata tidak silau akan segala jasa dan hadiah. Dia tetap menetapi laku seorang ksatria utama dapat menarik garis tajam antara sifat ksatria dengan sifat angkara, sifat temaha dengan sifat perwira, budi dengan permusuhan. Leontai Hiap, engkau benar dua seorang ksatria yang hebat, tak ada lain kata dua yang diucapkan mulut Totai kecuali seuntai persembahan kata pujian. Panglima Ceng, seru huru hara, matahari sudah semakin terang, silakan lekas berangkat. Totai mengiyakan. Dia terus menghampiri kuda dan mencemplaknya, betapapun, aku akan selalu mengingat budimu, sampai jumpa. Tunggu tiba dua huru hara berseru dan totai pun hentikan kudanya. Jika engkau benar dua hendak membalas budi maka ku minta begini. Apabila engkau menduduki sebuah kota atau tempat, janganlah mengganggu rakyat. Laranglah prajurit dua musuh supaya jangan menganiaya rakyat, merampas harta benda dan kaum wanita mereka. Jika engkau dapat melakukan hal itu berarti engkau sudah membalas budi kepadaku. Baik, akan kulaksanakan, kata Totai lalu melambaikan tangan dan terus mencongklangkan kudanya. Secara tak disadarinya, Huru Hara telah berjasa besar dalam peperangan antara pasukan Cheng dengan pasukan Beng. Totai telah melaksanakan permintaan huru hara sehingga rakyat di kota maupun di desa dua yang diduduki pasukan Totai selalu aman dan tak diganggu. Tetapi peristiwa itu terjadi di kelak kemudian hari. Sekarang marilah kita tetap mengikuti perjalanan huru hara dulu. Dia duduk termenung-menung memikirkan apa yang telah terjadi, ah, ia menghela nafas, hidup itu memang aneh. Banyak sekali peristiwa yang muncul secara tak terduga-duga. Ia hendak mencari Litian, ong ke kota Haihong. Tahu dua harus mengalami peristiwa di kota Samkwon. Ia benci kepada orang Cheng yang hendak menduduki tanah airnya, tetapi ia berkenalan dengan seorang panglima Cheng dan bahkan menyelamatkan jiwa panglima itu dari kepungan Laskar Rakyat yang hendak merebut kembali kota Sam Kuan. Tindakanku itu tentu menimbulkan kesan mereka bahwa aku membantu orang Cheng. Tetapi mereka tak tahu bahwa aku berjuang untuk membela keluhuran jiwa orang Han. Kita orang Han tak boleh kalah berbudi dan berjiwa besar dengan orang Cheng. Celaka tiba dua ia terhenyak, sekarang aku kejepit di antara dua kekuatan yang saling beradu. Laskar rakyat Han menuduh aku sebagai pengkhianat karena membantu Panglima Cheng. Tetapi kerajaan Cheng juga memandang aku seorang pemberontak yang menentang mereka. Tetapi biarlah seorang lelaki harus berani bertindak melaksanakan pendiriannya. Kelak, apabila mendapat kesempatan, akan kujelaskan kepada orang dua laskar rakyat itu bagaimana pendirianku. Terserah mereka mau menerima atau tidak, aku pun tetap akan melanjutkan perjuanganku menentang kerajaan Cheng. Baru ia menenangkan perasaannya tiba dua teringat sesuatu, "Hai, kemanakah Paman Cian Liji? Mengapa dia hilang dari kamarnya?" Setelah mengingat akan keadaan Cian Liji pada saat itu, bagaimana lemas tak bertenaga dan ingin tidur? Tak mungkin dalam waktu sirkat, Paman Cian Liji itu akan bangun dan melarikan diri. Lalu, siapakah yang membawanya lari? "Hai, tiba dua ia bertemu pada suatu gambaran." Tentulah diculik oleh laskar rakyat yang menyerang ke dalam gedung tihu itu. Ya, benar, tentu begitu. Setelah merangkai dugaan maka timbullah keputusan pada huru hara. Aku harus mencari paman Cian Li Ji. Akan kuminta dari tangan laskar rakyat itu. Ya, benar, aku harus lekas dua kesana agar paman Cian Li Ji jangan sampai dibunuh karena dianggap menjadi kaki tangan orang Ceng. Serentak dia ayunkan langkah. Sama dengan sama dengan oh no lo oh, sama dengan sama dengan. Nenek penangis. Tiba di kota Sam Kuan, huru hara terkejut. Kota itu sunyi senyap seperti kota mati. Pasukan rakyat yang menyetbu gedung Tihau ternyata tidak terus menduduki kota itu tetapi mengundurkan diri masuk ke dalam hutan lagi. Rupanya memang begitulah siasat mereka. Tahu kalau kalah kekuatan, mereka tak mau langsung mengadakan pertempuran secara terbuka dengan pasukan Cheng, tetapi mereka lebih senang menggunakan siasat gerilya. Tengah malam mereka menyerbu musuh, menghancurkan dan membakar markas musuh lalu menghilang pula ke dalam hutan. Huru Hara berusaha meniti mayat dua yang masih bergelimpangan di mana dua. Mayat dua prajurit Cheng dan anak buah laskar rakyat dia hendak mencari kemungkinan mayat Paman Cian Liji terdapat di antara mayat dua itu. Tetapi ternyata tak ada. Ketika ia mengangkat muka, ia terkejut ketika beberapa langkah di mukanya berdiri seorang, nenek tua yang mencekal tongkat. Nenek itu penuh keriput dahinya, rambutnya pun sudah putih semua tetapi sepasang matanya masih berkilat-kilat tajam menikam. Nenek, engkau mencari siapa tegur huru hara? Nenek itu maju menghampiri dan tiba dua ayunkan tongkatnya menggebuk huru hara, ahok, ternyata engkau minggat kemari. Aduh, huru hara menjerit ketika kepalanya terkemplang ujung tongkat. Ia tak menyangka akan digebuk si nenek. Pada saat si nenek ayunkan tongkat ia terkejut dan hendak menghindar tetapi tongkat nenek itu luar biasa cepatnya. Hayo, mau pulang tidak nenek itu ayunkan tongkatnya menggebuk punggung huru hara, Biluk. Bluk. Nenek, engkau keliru. Aku tak kenal engkau, baru huru hara hendak memberi keterangan nenek itu sudah menggebok punggung lagi, apa engkau bilang? Engkau tak kenal pada nenekmu? Kurang ajar benar, engkau ini, budak liar. Aduh, aduh, huru hara melonjak kesakitan. Tetapi diam dua ia merasa heran. Sebenarnya ia sudah berusaha hendak menghindar tapi tak mampu. Dan ada suatu keanehan lain yang dirasakan huru-hara. Biasanya, asal ia menghendaki, maka ada sejenis tenaga dalam yang terkandung dalam tubuhnya dapat memancar keluar. Orang mengatakan bahwa dia memiliki apa yang disebut Ji Sin Keng atau tenaga sakti menurut kemauan hatinya. Misalnya, ia dipukul, ia menangkis, dan orang yang memukul itu tentu terpental. Andai kata ia tak keburu menangkis, asal ia ingin untuk menahan pukulan itu maka pukulan itu pun tak mempan dan si pemukul akan menderita kesakitan sendiri, bahkan dapat terpental ke belakang. Tetapi ketika digebuk si nenek, walaupun sudah mengerahkan Ji Sin Kang tetap ia merasa kesakitan. Tetapi aku memang tak kenal engkau teriak huru hara. Krak, Nenek itu ayunkan tongkat hendak ngereplang kepalanya, tetapi huru-hara menangkis. Tongkat itu tetap menimbulkan rasa sakit pada tangan huru-hara. Hayo, pulang! Tiba dua nenek itu, mencekal pergelangan tangan huru-hara dan terus diseret pergi menghadapi seorang nenek yang aneh dan tak waras. Pikirannya itu terpaksa huru-hara membiarkan saja dirinya di bawah. Ternyata nenek itu menuju ke sebuah hutan di luar kota. Menyusup ke dalam hutan, mereka tiba di sebuah lembah hutan siung. Ia heran, mengapa nenek itu berjalan secara aneh, sebentar mendorongnya ke kanan, sebentar ke kiri, lalu mengajak meloncat, kemudian berputar dua tiga kali pada gerumbul pohon siung yang di tengahnya terdapal segunduk batu marmer putih. "Apa-apaan, nenek ini? Masakan jalan kok begini, aneh?" Edan eh barangkali, eh. Loncat, teriak, huru-hara ketika lengannya diseret oleh nenek itu. Walaupun tak sakit, tetapi ia tak dapat melepaskan diri. Ia berusaha hendak meronta, tetapi tenaganya serasa habis sehingga ia terus menuruti saja kehendak si nenek. Kalau memang harus melompati sebuah liang atau gerumbul berduri, itu sih tak apa. Tetapi ternyata yang dilompati itu hanya sebuah batu marmar -mar kecil berbentuk segi delapan dan batu marmer itu menggeletak di tanah yang datar. Akhirnya setelah didoyong kian kemari dengan cara berjalan yang aneh, tibalah mereka sebuah pondok yang terbuat dari kayu. Hayo masuk, seru nenek itu seraya menyeret huru hara ke dalam pondok. Pondok itu amat sederhana. Alat dua perabotan hanya dua buah kursi dan sebuah meja batu yang beribentuk segi delapan. Ahok, ah, Kemana saja engkau beberapa hari ini tegur nenek itu pula. Nenek Edan, gerutu huru hara dalam hati, aku tak kenal dia tetapi dia tetap berkeras mengatakan aku ini, eh. Apanya ya, aku juga belum tahu. Nenek ini titik menganggap aku ini siapa akhirnya dia bertanya. Bocah Edan, damperat nenek itu, masakan engkau tak tahu dirimu itu apaku? Bukankah engkau ini cucuku si Ahok yang nakal itu? Ahok? Ha, 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 tiba dua huru hara tertawa gelak. Bocah edan. Masakan engkau lupa dirimu itu siapa? Bentak nenek aneh itu. Tetapi tidak marah melainkan. Tersenyum karena melihat huru hara tertawa. Tetapi aku bukan Ahok. Aku huru hara, seru huru hara. Edan engkau, teriak si nenek Punya nama baik dua mengapa diganti dengan huru hara? Apakah engkau hendak cari gara dua? Itu memang namaku, nenek. Sudahlah, diam saja bentak si nenek. Kamu keluyuran kemana mana, engkau tentu kemasukan setan sehingga namamu sendiri sampai lupa. Huru hara menyeringai. Aku tidak kemasukan setan. Aku waras. Memang orang gila tentu menganggap dirinya waras dan mengatakan orang yang waras itu gila. Engkau pun demikian juga. Engkau sudah tak waras lagi karena kemasukan setan lalu engkau menganggap aku nenekmu ini tidak waras. Oh kasihan benar engkau, cucuku Ahok. Oh. Tiba dua nenek itu menangis. Entah bagaimana tiba dua hati huru hara ikut iba, ah, nenek, jangan menangis. Tanda petik. Tiba dua nenek itu berhenti menangis dan tertawa, ah, cucuku, Ternyata sekarang Engka sudah ingat kepadaku lagi. Huru hara geleng dua kepala. Kalau dia menyangkal di khawatir nenek itu akan menangis lagi. Namun kalau mengakui, tentu dia akan dianggap sebagai cucu si nenek itu yang bernama si Ahok. Sekarang beristirahatlah di kamarmu sendiri, Hok, kata nenek itu. Huru hara melongo. Di manakah kamar itu? Bagaimana, apa engkau mau makan dulu tanya si nenek ketika melihat huru hara terbengong. Tidak, huru hara gelengkan kepala. Kalau begitu, beristirahatlah di kamarmu. Tetapi aku tak tahu di mana kamarku itu. Apa engkau suruh aku menangis lagi tanya si nenek. Perlu apa harus menangis bantah huru hara, tetapi aku memang tak tahu kamarku itu. Ah Liong. Ahliong tiba dua nenek itu berteriak keras dua. Apa nek? Aku sedang cari sayur. Seru sebuah suara anak kecil. Kemarilah. Engkoh Musi Ahok sudah pulang ngo oh, Benarkah itu? Tunggu nenek aku segera datang. Tak berapa lama muncul seorang anak laki-laki berkepala gundul. Umurnya di sekitar delapan tahun, wajahnya terang, mata bundar, alis tebal, bibirnya menang Mana engkoh hok? Nek teriak anak lelaki kecil itu. Itu si nenek menuding ke arah huru hara. Bocah laki itu tertegun ia merentang mata. Lo, apa itu engkau ahok, Nek? Eh, engkau juga kemasukan setan ini, masakan engkau musi ahok engkau tak mengenalnya lagi. Ya, perawakan Ria memang sama, wajahnya hampir mirip Tetapi engkau ahok tak memiliki dua kuncir begitu macam, apalagi kanan-kiri. Soal kuncirkan kan mudah. Ambil gunting dan potong saja kuncir itu, nanti kan sama dengan engkoh musi ahok. Ahliong, bocah lelaki itu, mengiakan. Dia masuk ke dalam kamar dan keluar lagi dengan membawa gunting. Dia langsung menghampiri huru hara, engkoh ahok, nenek suruh aku memotong kedua kuncirmu itu. Huru hara mengkal tetapi dia ingin tahu sampai di mana tingkah laku bocah kecil dengan nenek tua itu. Tanda seru ya, silakan saja, katanya. Bocah kecil yang bernama Ahok itu suruh huru hara duduk lalu dia mulai menggunting kuncir sebelah kiri dari kepala huru hara, uh, uh, mengapa tak mempan huru hara diam saja. Setelah berulang kali mencoba memotong kuncir huru hara dengan gunting tetapi tak mampu akhirnya Ahok bertanya, Engkau ahok, dari bahan apakah kucirmu ini engkau buat? Bocah edan, damperat huru hara, masakan kuncir terbuat dari bahan apa? Itu kan rambut kepala yang tumbuh sendiri. Tetapi mengapa gunting tak mempan? Mungkin guntingmu sudah tak tajam. Cari saja pisau yang tajam. Benar, seru ahliong terus lari masuk dan keluar lagi membawa pisau yang tajam. Di jambaknya kuncir huru hara lalu dipotong dengan pisau, uh, uh. Kembali mulut bocah itu tak henti-hentinya mendesuh-desuh karena tak mampu memotong kuncir huru hara. Saking mengkalnya, Ah terus menarik kuncir huru hara sekuat-kuatnya. Kalau tak dapat dipotong, lebih baik dicabut saja, pikirnya. Tetapi dia menjerit kaget ketika kuncir itu memancarkan arus tenaga yang kuat sekali sehingga dia terlempar beberapa langkah ke belakang. Uh. Ah Liong, jangan kurang ajar, masakan rambut tengkohmu engkau tarik dua, seru nenek aneh itu. Aku tidak. Tanda petik. Ai, sudahlah. Kalau tidak dapat dicukur, biarlah. Tentulah engkohmu senang memakai hiasan kuncir, jangan diganggu, kata nenek itu. Ah Liong mengomel panjang pendek tetapi tak dihiraukan si nenek. Ah Liong, bawalah engkohmu ke kamarnya. Suruh dia mandi dan ganti pakaian. Dan buatkan bubur ayam yang enak. Baik dualah engkau melayaninya kalau tidak dia tentu akan minggat lagi. Engkoh Ahok, mari kuantar ke kamarmu, kata Ah Liong seraya menarik tangan huru hara dan huru hara menurut saja. Kamar dari Ahok itu ternyata terletak di luar pondok. Walaupun tak ada alat perabot lain dua kecuali balai dua dan meja, tetapi keadaan kamar itu cukup bersih. Di sini tanya huru hara. Eh, mengapa engkau lupa ah liong kerutkan dahi, lalu bertanya, apa engkau tidak mandi dulu? Mandi? Di mana? Lo, aneh, seru ah liong pula, bukankah engkau paling gemar mandi di telaga? Karena beberapa hari tak mandi, tubuh dan pakaian huru hara memang kotor. Dia memang hendak mengetahui siapa sesungguhnya nenek aneh itu. Baik, aku mau mandi, katanya. Dia bersama Ah segera menuju ke sebuah tempat di ujung lembah. Di situ terdapat sebuah telaga kecil. Wah, jernih sekali airnya. Apakah nama telaga ini seru huru hara? Telaga Kiati, Kiati Telaga Kac? Ya, kata Ah airnya bening seperti kaca sehingga dasar telaga pun kelihatan. Ah, betapa sejuk air yang merendam tubuhnya ketika huru hara membenam diri dalam telaga itu. Segala ketegangan dan keletihan hilang sama sekali. Dia merasa semangatnya segar, pikirannya terang. Sambil merendam diri, pikirannya pun mila yang dua merenungkan diri nenek aneh itu. Jelas bahwa nenek itu telah keliru menganggap dia sebagai cucunya yang bernama Ahok. Dan bocah gundul Ahliong itu tentulah adik Ahok. Kemanakah gerangan si Ahok itu? Ia lu timbul pertanyaan dalam hati huru hara. Ah, menurut omongan si nenek tadi, sudah beberapa waktu Ahok pergi dari rumah. Kemudian ia merenung lebih lanjut, mengapa nenek itu tinggal bersama kedua cucunya di hutan yang sepi. Lalu siapakah orang tua kedua anak itu? Tiba dua ia terkejut ketika merasa kakinya bergetar, jari-jarinya seperti melekat dan kejang. Cepat diakerahkan tenaga untuk menolak. Tetapi beberapa saat kemudian, kembali dia merasa kejang lagi. Aneh, pikirnya, rasanya kakiku seperti disedot arus air. Hektometer, kali ini biarlah. Coba saja akan kubiarkan kakiku disedot sampai kemana? Karena dia mengosongkan diri dari tenaga melawan. Pelahan ia dia ditarik ke bawah dan makin ke bawah sehingga akhirnya kakinya seperti menginjak dasar telaga. Ia rasakan kakinya seperti melekat pada dasar telaga yang merupakan benda yang keras, mungkin batu cadas. Huru Hara mendapat pikiran. Dia segera kerahkan seluruh tenaga ke kaki untuk menginjak ke bawah. Dalam ilmu silat penggunaan tenaga untuk membuat tubuh berat atau menginjak dengan kaki, disebut ilmu cian kintui atau tindihan seribu kati. Tetapi huru-hara tak tahu, pokoknya dia mengerahkan tenaga untuk menginjak sekuat-kuatnya. Hasilnya memang hebat. Ia rasakan tanah keras yang dipijaknya itu makin lama terasa pecah dan makin berantakan, tetapi kakinya pun makin terbenam ke bawah. Ketika hampir mencapai lutut barulah tenaga sedot itu berhenti tetapi sebagai gantinya sekarang telapak kakinya melekat pada sebuah benda keras. Huru hara terkejut. Ia duga benda itulah yang memancarkan kakinya dari benda itu. Serentak ia kerahkan tenaga sakti Ji Sin Kang Dai berontak meluncur ke atas. Memang tak terdengar suatu letupan apa dua tetapi jelas dia dapat merasakan bahwa benda dua yang membenam kakinya itu berhamburan terbuka sehingga dia dapat melambung ke atas. Tiba dua ia mendapat pikiran untuk melihat benda apakah yang telah menyedot kakinya begitu keras itu? Serentak ia mengayun tubuh berjumpalitan menukik ke dalam dasar telaga lagi. Karena bening sekali dapatlah dia melihat benda itu. Ah, sebatang pedang, Serunya seraya menyelam dan menyambar pedang itu, terus meluncur ke permukaan telaga. Engkau ho, engkau masih ingat tidak bagaimana keadaan telaga ini pada malam hari seru ah liong. Tidak, huru hara terus berenang ke tepi. Ia menyelipkan pedang pandak itu dalam bajunya dan tak mengatakan apa dua kepada ah liong. Ya, memang engkau lupa segala apa tentang rumah dan tempat ini. Mengapa bisa begitu tanya ah liong. Ah Liong, seru huru hara, engkau mengatakan apa tadi? Apakah terdapat hal dua yang aneh pada telaga ini kalau pada malam hari? Ya, sahup tahmiyong, coba saja kita nanti menjenguk kemari. Tentu engkau akan tahu sendiri. Cobalah engkau kasih tahu sekarang ah Liong, pinta huru hara, kalau tiada yang luar biasa, perlu apa malam dua aku harus melihat kemari? Kalau pada malam nari? Permukaan telaga ini amat terang. Ah, tentu saja, kata huru hara, karena tertimpa sinar rembulan, permukaan telaga kelihatan terang. Tidak begitu, engkoh, bantah Ah Yong. sekalipun pada malam gelap, permukaan telaga ini tampak terang bahkan lebih terang daripada kalau malam ada rembulannya. Benarkah begitu? Ah, masakan aku membohongi engkau, gerutu Ah Yong. tetapi ah, Suka rengkohok. Mengapa huru hara heran? Kalau tahu kita kemari pada malam hari nenek tentu marah. Marah? Kenapa marah? Hektometer, engkau ini pelupa sekali. Bukankah dahulu kita berdua pernah kemari pada tengah malam, tiba dua nenek muncul dan kita berdua lalu diikat pada pohon dan digebuki. Satu hari kita tidak diberi makan, Mengapa engkau berdua berani melanggar pantangan itu tak boleh datang ke Telaga Kiati pada malam hari begitulah nenek memarahi kita? Oh, apakah nenek pernah memberi larangan begitu huru hara terkejut? Ah Liong geleng dua kepala, hektometer, apa dua lupa apa dua lupa? Memang nenek pernah melarang begitu, apa sebabnya? Entahlah. Tetapi mengapa engkau tahu kalau pada malam hari permukaan telaga ini bersinar terang? Ya, karena pada malam itu kita kemari dan dipergoki nenek. Huru hara mengangguk. Tiba dua dia bertanya, eh, ah Liong, aku memang pelupa sekali. Aku tak ingat apa dua lagi. Siapakah nama nenek kita itu? Entah, aku juga tak tahu. Engkau gila ah Liong, seru huru hara, masakan punya nenek tak tahu namanya. Habis bagaimana kalau engkau memanggilnya? Ya cukup nenek begitu saja, Tiba dua ahliong berhenti di sebuah sungai kecil, tunggu sebentar engkohok, aku hendak menangkap ikan untuk hidanganmu nanti. Kenapa tidak cari di telaga saja? Telaga kaca itu memang aneh sekali, engkohok, kata ahliong, jangankan ikan, bahkan tumbuhan pakis pun tidak ada karena tidak dapat hidup di situ. Pernah ku coba, Ku sebari dengan ikan kecil tetapi besok pagi ikan dua kecil itu sudah terapung-apung mati. Huru hara mengikuti Ah Liong ke sungai kecil. Ah Liong berjongkok di tepi sungai dan tiba dua tangannya disorongkan ke dalam air lalu diangkat, ih, kurang besar. Kurang ajar tuh si merah, dia hendak menghindar, tangannya dicelupkan dalam air lagi dan begitu diangkat, dia sudah mencekal seekor ikan besar merah. Heran juga, huru-hara melihat Ah Ahliong menangkap ikan. "Ahliong, mengapa begitu pandai sekali engkau menangkap ikan? Bukankah engkau juga diajari nenek menangkap ikan aku?" "Uh, entahlah, sudah lupa." "Ya, tetapi dalam hal menangkap ikan dan menyumpit nyamuk, engkau memang kalah tangkas dengan aku," engkohok. "Ahliong tertawa bangga." "Oh, engkau juga mahir menyumpit nyamuk?" "Tentu," kata Ahliong. Setiap malam sebelum tidur, nenek tentu suruh aku memakai sumpit untuk menangkap 10 ekor nyamuk. Kata nenek, "Kelak kalau aku sudah mampu menangkap 25 ekor nyamuk, baru boleh berhenti dan harus ganti menyumpit lalat." "Buat apa cari lalat?" Kata nenek itu adalah suatu ilmu yang hebat. Kalau aku sudah mahir menyumpit nyamuk dan lalat, Aku tentu mampu menyumpit senjata musuh apabila aku harus bertempur. Mengapa engkau tak pakai supit untuk menangkap ikan tadi? Nenek tidak boleh menangkap ikan pakai tangan menurut katanya juga suatu ilmu yang hebat. Kalau dipukul orang, aku dapat menyambar tangan orang itu dulu. Waktu baru pertama kali memang susah sekali. Beberapa hari aku tak dapat memperoleh ikan. Nenek marah dan menghadiahi gebukan. Lama-kelamaan karena takut digebuk nenek, aku berlatih sungguh dua dan akhirnya aku berhasil, mulai dari seekor hingga dua ekor dan sekarang sudah dapat sekali mencangkum memperoleh sepuluh ekor ikan. Apakah dalam latihan menyupit nyamuk dan lalat, juga begitu? Engkau tahu kan, bagaimana watak nenek? Kalau dia perintah, tentu harus dilakukan sampai berhasil. Nih, lihat, gundulku sampai tak dapat tumbuh rambutnya karena sudah ratusan kali dikemplang tongkat nenek. Tetapi sekarang engkau kan sudah mampu menyupitnya nyamuk dan lalat itu, bukan? Ah Leon mengangguk. Dia segera mengajak huru hara pulang. Di tengah jalan dia pun bercerita lagi, selain itu, tiap pagi dulu aku pernah disuruh menggendong si bule. Lo, siapa si bule itu tanya huru hara? Bule artinya putih. Kerbau. Kerbau? Lalu untuk apa engkau disuruh menggendong kerbau bule itu? Nenek membeli seekor anak kerbau yang berbulu putih. Suruh aku tiap hari memandikan ketelaga tetapi kalau ketelaga harus digendong. Bermula memang setengah mati. Itu waktu aku baru berumur lima tahun. Sudah tentu aku kalah kuat dengan si bule. Lalu tiap malam nenek suruh aku minum segelas obat. Dan sebulan kemudian tenagaku bertambah kuat sekali sehingga dapat memanggul si bule. Apakah sampai sekarang masih tanya huru hara? Kata nenek aku harus memanggul si bule tiap pagi, sampai kapan? Sampai tua. Ah, desuh huru hara, berapa umurmu sekarang hampir sembilan. Kalau begitu sudah hampir empat tahun tiap pagi engkau memanggul si bule. Benar. Berapa besar si bule sekarang? Wah dia sudah besar sekali dan gagah perkasa. Untung kalau ku panggul, dia masih menurut saja. Kalau tidak, wah, repot. Mana si bulai sekarang? Setelah kumandikan, dia terus kulepas lepas dan sepanjang hari dia keluyuran kemana-mana cari makan sendiri. Tenagamu sekarang tentu kuat sekali, temu saja. Apakah hengkau kuat mengangkat aku, tiba-tiba timbul pikiran huru hara untuk menguji tenaga bocah gundul itu. Ho, ho, ah tertawa, bule yang beratnya seratusan kali saja aku dapat mengangkat masakan engkau. Cobalah, seru huru hara. Dasar bocah, ditantang begitu timbulah nafsu mencari menang. Ia menerima baik, baik, silakan berdiri tegak, katanya. Huru hara berdiri tegak dan mulailah Ah mengangkat tubuhnya, hek, Ah Liong menguak, mati aku, cepat dua ia lepaskan tangannya dan terus mendekap celananya yang meluncur ke bawah. Ha, 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 huru hara tertawa terbahak-bahak ketika melihat celana anak gundul itu melorot ke bawah. Ternyata karena menggunakan segenap kekuatannya untuk mengangkat tubuh huru hara tetapi tak mampu, tali kolor celana ahliong putus dan meluncurlah celananya ke bawah. Sudah tentu dia tak mampu mengangkat huru hara karena huru hara mengerahkan tenaga Ji Isin Kang untuk membuat tubuhnya berat. Cabdowi ihaha teriak Ah Liong setelah menarik celana ke atas lagi, idih, malunya. Mengapa malu huru hara masih tertawa? Terang dong, Ah Liong kaha eki sekali, waktu celanaku melorot turun, engkau tentu melihat. Tanda petik. Ya, tetapi bukan salahku. Siapa suruh celanamu melorot ke bawah? Siapa suruh? Sudah tentu tak ada yang suruh. Masakan aku mau menyuruh celanaku supaya melorot turun? Uh! Jangan bicara seenakmu sendiri saja Ahlong makin nuring-uringan. Ah Liong, Ah Liong, kata Uruhara kelihatan itu mu saja mengapa engkau marah dua tak keruan? Bukankah kita sama dua anak laki? Mengapa harus malu? Tentu saja malu, Ah Liong Cinyaringai masakan barang itu harus diperlihatkan kepada orang? Si bule itu jantan atau betina tiba dua huru hara bertanya. Jantan? Kenapa? Bukankah si bule juga membiarkan itu kelihatan dan tak malu? Mengapa engkau kalah dengan si bule? Lo, mengapa kalah? Bule kan seekor kerbau dan aku kan anak manusia. Kalau tidak mengapa pakai celana untuk menutupi? coba kau sendiri yang kohok, bukalah celanamu. Wah, jangan, kata huru hara. Kenapa jangan? Bukankah engkau juga kalah dengan si bule? Bukan begitu, kata huru hara, engkau masih anak kecil dan aku sudah besar, aku tak pakai celana, orang tentu lari nanti melihat. Kenapa lari? Aku tidak lari bahkan ingin melihat itumu. Mereka tentu mengira aku orang gila kata huru hara, Sebaliknya, kalau engkau walaupun tidak pakai celana, orang kan tidak apa-apa. Paling dua, mereka menganggap engkau seorang anak desa. Ah, tetapi susah nih, mengapa susah aku malu? Kenapa? Karena engkau telah melihat punyaku. Habis bagaimana? Kan sudah terlanjur, apalagi aku tak sengaja. Yang salahkan tali kolor, celanamu mengapa putus? Tanda tanya engkau yang salah tiba dua ahliong menuding huru hera Bukankah engkau suruh aku mengangkat tubuhmu Ya Nah itulah yang menjadi gara-gara tali celanaku sampai putus. Jangan begitu, ahliong, bantah huru Hara aku kan hanya suruh engkau mengangkat aku tetapi aku tak suruh engkau harus putus tali celanamu. Setelah berdiam sejenak ahliong mengoceh sendiri ya memang benar. Engkau lo tidak suruh aku harus memutuskan tali celanaku. Lalu siapa yang suruh tali celana itu putus? Engkau sendiri ah Liong, kata hara. Ya, benar, benar, memang aku. Tetapi aku pun melakukan perintahmu untuk mengangkat engkau. Jadi, engkau, ya, engkau engkohok, biang keladi yang menjadi gara dua tali celanaku putus. Ah, hal itu sudah terlanjur. Dan itu pun hanya urusan kecil, tak perlu engkau marah atau malu. Tidak, tidak. Aku tetap malu, hu, 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 koma tiba dua ahliong menangis. Huru hara geleng dua kepala, apakah dunia ini memang berisi orang gila? Aku sendiri, menurut kata orang, juga sinting. Paman Cian Jie juga tak waras. Tetapi dia sudah tua. Dan mengapa si gundul ahliong ini juga bloon? Sudahlah Ahmyong, terpaksa diam menghiburnya, aku berjanji takkan mengatakan hal itu kepada siapapun juga. Benarkah itu, engkau hok? Ya, aku berjanji dengan sumpah, tetapi tetapi bagaimana kalau engkau tak mau mendengar kataku terpaksa akan kuceritakan hal itu kepada orang biar engkau malu. Baik, engkohok. Aku pun berjanji akan menurut pada engkau. Sampai di pondok Ah Liong menggoreng ikan dan menyiapkan hidangan malam untuk Hara. Keduanya makan bersama. Apakah nenek tidak makan tanya Huruhara? Dia memang orang aneh, kata Ah Liong, dia tak pernah makan nasi dan ikan. Lalu apa makanannya? Sayur-sayuran mentah dan buah duaan, oh, aneh juga. Setelah selesai makan, mereka melanjutkan mengobrol lagi. Dalam kesempatan itu Uruhara bertanya, Ah Liong, apakah engkau titik percaya aku ini si Ahok? Nenek mengatakan begitu, aku harus menurut. Tetapi kalau engkau sendiri, apakah juga menganggap begitu? Engkau memang agak mirip. Tetapi bagiku bukan soal engkau ini engkau lok yang tulen atau palsu. Lalu apa? Engkau baik kepadaku. Tidak seperti engkau lok yang selalu menindas aku. Lo, menindas bagaimana? Kalau pagi, Aku harus menyediakan hidangan teh. Lalu mengantar dia ke telaga untuk mandi. Disuruh cuci pakaiannya, menyapu pondok, halaman, membersihkan tempat pembaringan bahkan tiap malam sebelum tidur aku. Harus memijati kakinya. Kalau tak mau, dia tentu marah dan menempeleng aku. Lo apa nenek tak tahu tidak? Apa engkau tak memberitahu kepadanya? Buat apa? Toh percuma saja dia malah marah dua dan membela Lok. Lo, bukankah engkau ini sama dua cucunya? Ah Liong gelengkan kepala, bukan. Engkoh Lok memang cucu nenek tetapi aku bukan. Aku seorang anak yatim pintu yang ditemukan nenek dan dipelihara, dianggap sebagai cucunya. Eh, bagaimana engkau tahu? Engkoh Ahok yang menceritakan, kata Ah Liong dengan berkaca-kaca. Mendengar itu terharu juga hati huru hara diam dua dia kasihan dan suka kepada anak itu. Ah Liong, katanya, sebenarnya aku ini bukan Ahok tetapi entah karena rupaku mirip dengan Ahok, nenek itu menganggap aku Ahok dan memaksa membawa aku kemari. Oh, lalu siapakah engkau ini? Aku Lon juga sudah sebatang kara seperti engkau, Ah Liong. Kalau begitu kita ini senasib, engkau, Eh, aku harus memanggil bagaimana? Tetap panggil saja engkohok, agar nenek itu tidak marah. Baik, kata Ah Liong. Tetapi bagaimana nanti kalau yang punya nama pulang? Kita nanti bicara lagi, kata Huru Hara. Demikian setelah puas bicara mereka segera masuk tidur. Tetapi sebelumnya Ah Liong bilang silakan tidur lebih dulu, aku mau berlatih dulu. Lo, berlatih apa silat? Oh, desuh huru-hara! Boleh aku melihat? Boleh saja, mereka keluar ke halaman. Di situ, ahliong mulai berlatih silat. Makin lama makin cepat gerakannya, sehingga tubuhnya tampak seperti bayangan. "Ahliong, ilmu silat apa itu?" tanya huru-hara setelah ahliong berhenti. Entah, nenek tak bilang apa. Dua kecuali suruh aku berlatih. "Dengan ilmu silat itu," kata nenek aku tentu dapat mengalahkan sepuluh orang jago silat. Uh, huru hara hanya mendengus. Kemudian keduanya pun masuk ke dalam pondok dan tidur. Satu-satunya kegemaran huru hara ialah ia semedi dulu sebelum tidur. Kadang dua sampai berjam-jam dia bersemedi melakukan pernapasan dan penyaluran darah. Dia merasa bahwa dengan bersemedi itu pikirannya bertambah terang, semangat segar, badan sehat. Pada saat mencapai tingkat yang tertentu, ia rasakan panca inderanya tajam sekali. Telinganya dapat mendengarkan suara yang betapapun lembutnya. Ia dapat mendengarkan suara semut berjalan, cicak merayap dan daun kering yang berhamburan jatuh di halaman. Dan tak berapa lama kemudian ia meningkat pula pada puncak alam tertinggi dari semelinya. Ia merasa, pikiran perasaan, pendengaran, penciuman, Pernapasan, dan bahkan dirinya telah lenyap. Semua lenyap dalam kehampaan yang kosong. Hal itu berlangsung sampai pada keesokan harinya, baru dia bangun. Sejak melakukan ilmu semedi, dia tak pernah tidur. Kalau tidur, ya duduk bersemedi itu. Keesokan harinya, apabila bangun, ia rasakan semangatnya segar, lebih segar dari tidur. Entah berapa jam dia sedang duduk bersemedi itu tetapi yang jelas saat itu sudah lewat tengah malam dikala dia mendengar suara orang berjalan. Bermula masih jauh tetapi tak berapa lama sudah dekat dan jelas menuju ke pondok tempat kediaman nenek. Huru hara terkejut. Mengapa pada tengah malam buta, ada orang yang datang ke pondok nenek aneh itu? Dengan jelas, ia menangkap suara langkah mereka dan dapatkan bahwa yang datang itu terdiri dari dua orang. Langkah mereka sedemikian lembut sehingga hampir seperti daun gugur. Suatu pertanda bahwa kedua pendatang, tentu bangsa Jago Silat, yang memiliki kepandaian tinggi, keduanya berhenti di halaman. Benarkah gokpoh-poh ilu tinggal di sini? Tanya salah seorang yang mengenakan pakaian seperti seorang bertapa. Saudara Pet Hang apa tak percaya kepadaku jawab kawan yang ditanya itu, apa gelar Cho Anti Manusia serba tahu, yang diberikan kaum persilatan kepadaku itu hanya gelar kosong saja. Harap saudara Cho Anti jangan salah faham, sahut pertapa yang disebut Pet Hang, delapan penjuru angin, aku sih hanya menginginkan kepastiannya saja. Karena, kalau kita berhasil mendapatkan pusaka itu, Panglima Torgun dari Kerajaan Cheng sudah menjanjikan hendak mengangkat aku sebagai kunsu, penasehat perang. Hektometer, Antijin mendengus. Jangan khawatir, saudara Cho Antijin. buru dua pertapa itu menyusuli kata dua, kalau aku menjadi kunsu, engkau tentu juga akan kumintakan pangkat kepada Panglima Torgun. Beberapa hari yang lalu aku berhasil menangkap seorang pemuda. Dia mengaku bernama Ahok. Cucu dari nenek Gok Poh-Poh yang tinggal di sini. Menurut keterangannya, Gok Poh-Poh masih memakai tongkat itu. Oh, di mana pemuda Ahok itu masih kusimpan. Bagus, kalau kita gagal dalam usaha ini, kita dapat memperalat anak itu, kata Pertapa Pedhong. Kemudian dia memungut sebutir batu kecil dan terus dilontarkan ke depan pintu pondok. Hektometer. Kayak bangsa maling yang hendak menanyakan jalan kepada turun rumah, tiba dua dari dalam pondok terdengar suara orang. Itulah suara si nenek. Dan pada lain saat pintu pun terbuka. Hai, pendatang dari mana itu yang tengah datang seraya melangkah keluar. Bagus, gok poh poh. Apa engkau belum tidur? Hektometer, apa engkau buta? Bukankah aku berdiri di tempat ini? Ha, ha, pertapa pet tertawa, Aku senang mendengar suaranya yang ketus itu. Kukira engka sudah mampu, karena gemar menangis. Apakah engka sudah tak suka menangis lagi? Gok artinya menangis. Gok poh-poh berarti nenek penangis atau yang suka menangis. Malam ini tidak, sahut gok poh-poh. Mengapa? Karena kalian datang. Lo, apa hubungannya kedatangan kami dengan tangisanmu? Tanya Pertapa Pet Hong. Kalau sampai bulan ini tak ada tetamu yang datang, berarti dalam satu tahun penuh saya nganggur. Karena itu saya harus menangis. Oh, apakah tiap tahun tentu ada orang yang berkunjung kemari? Hampir dipastikan begitu. Bahkan kadang dalam setahun sampai dua-tiga kali aku harus menerima tetamu. Mengapa engkau senang mendapat tetamu? Tanya Pertapa Pedhong. Karena tamanku bertambah penghuni taman apa. Taman pahlawan sia-sia. Apa teriak pertapa pedhong, engkau maksudkan taman pemakaman? Apalagi kalau tidak begitu. Sebentar lagi kalian pun akan tinggal di taman indah itu. Banyak kawan di situ dan tiap hari aku pun tentu datang bersembahyang. Nenek gila teriak pertapa pedhong, mengapa engkau bunuh mereka? Aku tak mencari mereka tetapi mereka yang mencari aku. Aku tak membunuh mereka tetapi mereka yang minta dibunuh. Bukankah kedatangan kalian ini juga hendak merampok tongkatku ini? Gok poh poh, kalau berbuat tentu merasa. Bukankah begitu? Hektometer, siapa engkau tegur nenek Gok dengan kilatkan matanya yang tajam? Siapa namaku? Aku sudah tak ingin memakai karena memakai pun orang tak mau menerima. Aku diharuskan memakai nama yang mereka berikan kepadaku yakni cho Tijin. Tanda petik. Manusia serba tahu artinya nenek gok menegas. Ya, begitulah. Tetapi aku sendiri memang merasa serba tak tahu. Apa yang engkau maksudkan dengan pertanyaanmu tadi kata nenek gok? Tongkat hek Chityat, besi magnet hitam, adalah milik dari tiat cincin yang hidup pada seratus tahun yang lalu. Dengan sebatang tongkat dan sebatang pedang pandak dia pernah menjagoi dunia persilatan. Dia memang seorang tunas berbakat luar biasa seperti Tio Tan Hong, Raja Pedang yang diakui sebagai cikal bakal perguruan Tian San Pei. Kecerdasan Tia Chi Chin Jin dipersamakan dengan Tatmo Chou Su, pendiri perguruan Vihara Xiao Lim Si. Tetapi sayang Tia Chi tergoda oleh paras cantik dan akhirnya harus mengalami hari terakhir yang mengenaskan. Kengo Bijin, wanita paling cantik dalam dunia persilatan Li Guat Go berhasil merayunya dan akhirnya dapat meracuni sehingga Tia Chi menjadi seorang invalid selama iamanya. Menyadari dirinya pasti akan dibunuh si ular cantik Li Guat Go, dia segera melarikan diri dengan naik burung Garuda peliharaannya. Tepat pada saat itu muncullah Guat Go di kamar. Melihat Tiachi diterbangkan burung garuda, Guat Go marah dan lari mengejar. Dia lepaskan anak panah. Karena gugup, Tiachi lupa keadaan dirinya. Dia menangkis anak panah itu dengan tongkatnya. Sudah tentu dia tak mampu sehingga tongkatnya jatuh ke bawah dan dapat diambil Guat Go. Di tengah udara timbullah pikiran Tiati. Dia tahu bahwa racun itu amat ganas. Dalam beberapa waktu lagi dia tentu mati maka dia mengambil keputusan melemparkan dua buah pusaka ke bawah, setiap benda tentu bertuan. Hanya yang berjodoh akan mendapatkan pusaka itu. Telur busuk, engkau datang kemari hendak jual cerita atau hendak merampok teriak nenek gok. Tetapi karma telah menimpa pada si ular cantik buat go. Dia pun mati dipaksa minum racun oleh Enliat, Murid dari Tiat kiak Cinjin dan Tongkat Pusaka itu pun jatuh ke tangan In Liat. Tanda petik, keparat, jangan banyak mulut teriak Nenek Gok. In Liat mempunyai seorang putra bernama In Xiu sebenarnya sudah beristri Tong Yan Chu tetapi karena dia pernah ditolong jiwanya oleh Beng Gieok atas persetujuan Teng Yen Chu, mengambil Beng Gieok Lo sebagai istri yang kedua. Kebetulan Tong Yancu dan Beng Gioklan sama dua hamil. Ketika tiba pada waktunya, Yancu melahirkan seorang bayi perempuan. Tetapi tiba dua seorang wanita bernama Li Uma yang menjadi pelayan Gioklan memberi anjuran kepada Gioklan. Gioklan setuju dan pelayan yang bernama Li Uma itu segera menukarkan bayi perempuan anak Gioklan dengan bayi laki anak Titik. Tanda petik. Bangsat. Mampu sengkau tiba dua nenek gok menjerit dan ayunkan tangan ke arah tetamu lelaki tua yang menamakan diri sebagai Cho Antijin Jin atau si manusia serba tahu titik.